Ahlan wa sahlan ke Majlis Istiadat Convocation Huffaz dan Khatam Bukhari kali kelima pada hari ini Sabtu 10 Disember 2022 bersamaan 17 Jamadil Awal 1444 Hijrah. Kalau bagi nikmat ni hidayah ni iman. Jadi sekarang ni bila dah ada iman, dah ada ilmu syariah, fahadif, hendaklah engkau ceritakan. Itu datang perkataan hadis. Pengajian Islam tidak hanya merupakan satu kajian ilmu. It is the continuation of a legacy. Ianya merupakan satu sambungan daripada sebuah legacy yang agung. A legacy that was initiated with the revelation of Iqra. Satu legacy yang mana yang telah dimulakan daripada penurunan wahyu Iqra, whose foundation were laid over 23 years of prophethood. Yang mana asasnya dibina daripada 23 tahun kenabian. ولهذا اجتهد في طلب العلم اختر العلم تريد تعمقه وركز عليه. Tiada yang lebih indah bagi seorang pelajar melainkan melihat berkat kesungguhan dan penat lelah para guru kami akhirnya dibayar oleh kami semua dan senyuman yang diukirkan oleh mereka dan juga ibu bapa. Syabas dan tahniah kepada graduan yang kita raikan pada hari ini. Saya rasmikan program convocation kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarungan selendang ini adalah istiadat tradisi bagi pengajian alimiah ilmu turaf. Ia adalah satu simbolik kepada pengurniaan tanggungjawab yang akan dipikul kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Nohaini Sabiti Megat Aminul Rahim dari Pusat Tahfiz Azhar di Banat. Assalamualaikum, saya Ahmad Amri bin Nur Azlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pusat Tahfiz Azhar Ali Banat yang bernama Siti Nur Masyidah binti Muhammad Syabiri ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada ustaz-ustazah yang mendidik saya daripada saya tak tahu apa-apa sampai saya alhamdulillah dah khatam sekarang. Kami ada mengadakan convocation Huffaz di Darul Ulum Az-Zahra. Bagi semua yang telah mengambil 30 juzuk boleh ambil syahadah juga di sini insya-Allah. Saya dari jurusan Hafizah dan alhamdulillah saya dah habis dah buat syahadah di sana. Terima kasih saya nak ucapkan kepada guru-guru saya yang sanggup korban masa, tenaga dan sebagainya untuk mendidik dan mengajar saya di sana. Dan juga terima kasih kepada kawan-kawan saya yang berjuang bersama-sama, bahagia bersama-sama,